PS menang dramatis lawan Persela Lamongan. Sang suhu Dragan Djukanovic pasang jurus maut. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apridani. Kali ini kita akan mengulas tentang pertandingan PSIS di laga kompetisi Liga 1 2020 melawan Persela Lamongan. Wow, penasaran bukan? Bergabungnya si Plontos Bruno Silva benar-benar membawa angin segar buat PSIS. Karena sang Mahesa Jenar PSIS Semarang berhasil meraih 3 poin atas Persela Lamongan di Stadion Surajaya Lamongan Sabtu 7 Maret 2020. Wah, ternyata PSIS berhasil mengulang kenangan manis atas Persela Lamongan. Apalagi sang pencipta gol diciptakan dari salah satu mantan pemainnya. Sang tembok lawang Sewu, Welet Costa, lewat sundulan kerasnya yang mematikan pergerakan kiper Persela Lamongan. Oke guys, sebelum kita membahas kemenangan PSIS versus Persela Lamongan, alangkah baiknya subscribe dulu ya channel Apridani dan nyalakan loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi. Yoh, iso yoh! Kick off pertandingan PSIS versus Persela Lamongan telah dimulai. Permainan kedua tim berjalan sangat seru. PSIS Semarang tampil dominan melawan Persela Lamongan dan bermain tanpa beban ketika main di kandang lawan. Bahkan Sang Mahesa Jenar langsung mencetak gol di awal pertandingan. Namun yang menyakitkan lagi, gol perdana PSIS Semarang dicetak oleh sang mantan pemain Persela Lamongan, si tembok pawang Sewu, Valens Costa Alves di menit ketiga. Tak lama kemudian, si Ucil Ferdian Wahyu bermain sangat luar biasa. Dia berhasil menjebol gawang Persela Lamongan di menit ke-15, buah kerjasama dengan Septian David Maulana. Kala itu, si Ucil berhasil mengecoh beberapa pemain Persela Lamongan dengan skill individunya Bak Tarian Samba. Wow, keren! Selang beberapa waktu, gantian Sip Lontos Bruno Silva mendapatkan umpan manja dari King Hari Nur Yulianto dan gol tidak bisa ditolak lagi oleh Persela Lamongan. Ketinggalan 3-0 membuat permainan kedua tim semakin keras. Bahkan dua kartu merah dan kuning menghujani kedua tim, PSIS dan Persela Lamongan. Laskar Joko Tingkir bersorak ria ketika sang wasit menghadiahkan penalti untuk Persela Lamongan di menit ke-60. Penalti tersebut menimbulkan kontroversi sehingga membuat si Plontos Bruno Silva melakukan protes ke wasit. Akibat protes yang berlebihan dari Bruno Silva, sang pengadil lapangan memberi hadiah kartu kuning buat Bruno Silva. Wah, seru ya guys, protes langsung dapat kartu kuning. Hadiah penalti pun tidak disia-siakan oleh Jasmine Mesinovic yang menjadi eksekutor. Satu menit kemudian, Persela Lamongan terpaksa bermain dengan 10 pemain setelah tangan Gabriel Do Carmo mendarat di muka Jandia Eka Putra. Dengan pelanggaran berat itulah Gabriel Do Carmo diusir oleh wasit. Meski bermain dengan 10 pemain, Persela masih melakukan serangan-serangan yang berbahaya ke kubu PSIS Semarang. Upaya tuan rumah membuahkan hasil di menit ke-69. Punggawa asing Persela Lamongan, Rafinha, mempersempit ketertinggalan menjadi 2-3. Di sisa waktu yang ada, Persela terus-menerus melakukan serangan. Di akhir babak kedua, PSIS semakin tertekan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Persela Lamongan sampai-sampai Safrudin Tahar dijatuhi kartu merah akibat ia menghentikan serangan dari salah satu pemain Persela Lamongan. Kemenangan PSIS kali ini membuat PSIS bercokol urutan ke-9 dengan poin 3 klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Nah, itu guys sedikit informasi tentang hasil pertandingan PSIS Semarang melawan Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan. Semoga dengan kemenangan ini, langkah PSIS untuk menuju 8 besar bahkan juara akan menjadi kenyataan. Yo, isa yo, PSIS juara!